Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Geriatric Care. Apa kabar? Setelah hampir satu bulan ya, kita nggak ketemu di IG Live Geriatric Care. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali sama-sama belajar, mendengarkan edukasi-edukasi kesehatan dari para dokter ahli untuk kesehatan orang tua kita. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, dan mumpung masih dalam suasana Lebaran, jadi mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman Geriatric Care. Semoga ibadah puasa kita kemarin memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar? Oke, sambil menunggu narasumber kita, Dr. Pringgo Digdo. Jadi hari ini sesuai dengan permintaan beberapa teman-teman dari Geriatric Care untuk membahas mengenai hipertensi. Halo Indah, Indah, suaranya kedengeran nggak? Jelaskah? Tolong info ya. Ya, jadi kembali lagi bahwa tema hari ini adalah tema mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sebagian besar teman-teman Geriatric Care minta untuk kita bahas bersama. Nah, kebetulan sekali momennya adalah beberapa hari yang lalu adalah hari hipertensi sedunia. Jadi, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai hipertensi dari narasumber kita, Dr. Pringgo Digdo Nugroho, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang merupakan staf pengajar dari FKUI RSCM, Departemen Penyakit Dalam, Divisi Ginjal Hipertensi. Nah, mudah-mudahan Dr. Pringgo udah hadir. Oke, nanti buat teman-teman mungkin yang ada mau tanya langsung biar bisa tulis langsung di kolom chat atau bisa langsung di question box buat pertanyaannya. Sebentar, Dr. Pringgo udah ada, semoga udah bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah, Mas. Mas sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf lahir batin ya, Mas. Belum sempat Ya, ketemuan, maaf jadi lahir kita batin. dari sini aja. Mas, makasih banyak loh. Hari ini udah mau lagi aku Iya, terima todong-todong. kasih. Sama-sama. Soalnya kan kemarin waktu aku bikin beberapa polling untuk apa tema-tema yang mau di bahas, teman-teman banyak yang minta hipertensi. Nah, kebetulan kan beberapa hari yang lalu tuh kan hari hipertensi sedunia kan, Mas. Nah, jadi mungkin cocok kali ya, Mas, kita bahas sekarang. Tadi juga aku udah kirim ke Mas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di Iya, direct message. Ada Aya tuh, Mas. Halo, Mas Idon, iya, tuh Aya. halo Ayah, apa kabar Ayah? Sehat-sehat ya, katanya. Mas, jadi mungkin untuk apa ya, introduksi pembukaan gitu ya, Mas, untuk makna dari hari hipertensi sedunia tuh apa sih, Mas? Sama juga di Indonesia tuh sebenarnya angka prevalensi penyakit hipertensi tuh gimana, Mas? Dan kalau bisa juga kira-kira datanya di usia lanjut, karena ini kan geriatric care ya, Mas. Ya. Gimana, Mas? Ya, hipertensi itu adalah suatu kondisi ya di mana tekanan darah itu lebih tinggi ya. Biasanya pada orang dewasa termasuk sebenarnya geriatri juga lebih dari sama dengan 140-90 ya. Oh, tekanan darahnya lebih dari 140-90 atau sama dengan ya sudah 100. Itu sudah kita bisa kategorikan sebagai hipertensi atau penyakit darah tinggi ya. Data di Indonesia ya dari riset kesehatan dasar itu ya
didapatkan angka pada orang dewasa itu 34%, ya. Jadi satu dari tiga orang dewasa itu menderita hipertensi dan sebagian besar tidak mengetahui ya ia menderita hipertensi. Jadi awareness-nya masih kurang. Begitu pula yang terkontrol ya. Tekanan darah hipertensinya udah di diagnosis hipertensi dan tekanan darahnya terkontrol itu masih sedikit sekali. Dan memang didapatkan dengan makin lanjut usia ya, prevalensi atau kejadian tekanan darah tinggi itu makin tinggi ya. Jadi makin umurnya makin tinggi dan prevalensi makin tinggi. Makanya tadi banyak pertanyaan yang menyatakan bahwa saya waktu muda gitu ya, atau usia 40 tahun, 50 tahun itu tensinya normal-normal aja. Tiba-tiba pada saat usia lanjut tensinya tinggi. Nah, memang itu ya. Jadi karena hipertensi itu yang banyak 90-95% itu adalah hipertensi esensial atau hipertensi primer ya. Sehingga penyebabnya tidak ada penyebab khusus, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Faktor dari jantungnya, faktor pembuluh darah, faktor dari ginjal, faktor hormonal gitu ya. Faktor saraf juga ya, dan jadi sehingga beberapa faktor itu mempengaruhi. Dan dengan usia makin lanjut, nah faktor-faktor ini makin meningkat juga kejadiannya ya, gangguan di pembuluh darah, gangguan di jantung, gangguan dari sarafnya gitu, sehingga tekanan darah di usia lanjut lebih tinggi lagi, sering ditemukan. Demikian. Iya, jadi kalau makin usia lanjut tekanan darahnya, apa, pembuluh darahnya makin kaku ya, Mas ya. Jadi mungkin hipertensinya jadi muncul. Mas, tapi ini kebetulan kan tahun lalu tuh kita bikin penelitian di RSCM, di ruang rawat akut geriatri. Itu memang ternyata nomor satu komorbid yang paling sering pada lansia itu hipertensi. Jadi semua yang dirawat di situ rata-rata punya hipertensi, yang kedua baru diabetes, yang ketiga baru keganasan. Jadi memang betapa pentingnya ya Mas kita kasih awareness ini. Mungkin karena di sini kayaknya bukan, nggak banyak yang usia lanjut juga nih, banyak yang lebih muda-muda sih Mas kayaknya yang nonton. Jadi mungkin awareness buat yang muda-muda juga ya Mas, supaya bisa jaga cek-cek. Temanya apa sih Mas? Yang sekarang itu kalau nggak salah ukur dengan akurat, terus kontrol, kendalikan, dan live longer. Ya kan, gitu. Nah, Mas, jadi kalau tekanan darah yang sekarang kita tahu itu kan memang tadi yang Mas Idenga bilang bahwa tekanan darah di atas 140/90 itu dianggap hipertensi. Nah, tentunya kan dalam pengobatan kita kan mau tekanan darah itu mencapai target supaya komplikasi kronisnya tidak terjadi. Nah, ini kan ada sedikit perbedaan nih Mas, antara mungkin target-target tekanan darah pada orang-orang yang usia lanjut sama orang dewasa muda. Nah, itu gimana tuh Mas? Jadi ya memang banyak studi juga ya dilakukan pada pasien-pasien dengan hipertensi. Ada namanya studi high fat itu ya, pada usia 80 ya. Ternyata memang pengobatan pada pasien-pasien usia lanjut atau very elderly ya, kalau bisa kita bilang 80 lebih itu juga bisa memberikan manfaat gitu ya. Jadi tidak tepat kalau pasien-pasien usia lanjut, misalnya usia 80, tensinya tinggi sekali, dibiarkan saja ya, ini udah sesuai, emang umurnya gitu ya. Nah, itu tidak tepat, karena data dari studi-studi itu menyatakan apabila tekanan darah yang itu dikendalikan, diturunkan, itu ternyata juga memberikan manfaat pada pasien-pasien yang sangat usia sangat lanjut juga gitu ya. Nah, namun memang ada beberapa anjuran ya. Nah, jadi untuk yang masih kondisinya baik gitu ya, jadi ada gangguan, mungkin ya gangguan fungsi ringan dari beberapa organ, tapi aktivitas sehari-harinya dan yang fungsionalnya juga masih baik. Ini dianjurkan sama dengan usia muda ya. Jadi diobati dengan target tekanan darah sama dengan yang usia muda, kurang dari 90. Namun
pada usia lanjut yang memang fungsionalnya ya, frailty. fungsinya ya. Nah, Yeah. nanti dokter Tia nih yang menjelaskan mengenai frailty, ahlinya ya saya. Itu fungsinya apa aktivitas sehari-harinya sudah terbatas, itu tidak disamakan lagi dengan usia muda. Beberapa ahli menganjurkan pengobatannya juga dimulai dengan dosis yang rendah, dinaikkan bertahap, ya, dan targetnya ada beberapa yang ditarget sampai ke 150 ya, dan tapi itu dicapai juga dengan cara yang bertahap dan juga perlahan-lahan ya, ada komplikasi ya, atau ada efek samping dari pengobatan yang diberikan, karena bisa terjadi dengan meningkatnya usia lanjut itu efek samping yang terjadi bisa meningkat juga gitu. Ya. Jadi kalau usia lanjut kadang-kadang suka instabilitas, kalau tensinya terlalu rendah juga kadang-kadang jadi nggak stabil ya, Mas Idon. Nah, aku lihat sih kayaknya di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan ya, Mas Idon. Tapi mungkin ini dulu kali ya, Mas. Ada pertanyaan yang pertama nih dari direct message. Kita langsung jawab aja ya, Mas. Jadi, dok, orang tua saya, ya ini yang tadi Mas Idon bilang, orang tua saya saat muda itu sampai usia 50 tidak pernah mengalami hipertensi. Tapi setelah dicek pada saat usia lanjut ternyata tensinya lebih dari 150 dan ternyata stroke gitu. Nah, kenapa ya dok? Tadi kan udah sedikit kita jelasin ya Mas ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tadi ya, bahwa prevalensi atau kejadian hipertensi atau tekanan darah tinggi makin usia makin tinggi. Makin lanjut ya, itu prevalensinya makin tinggi ya. Jadi kalau data tadi usia dewasa dari Koriskesdas itu pada usia lebih dari 15 tahun ya. Orang dewasa diambil di seluruh Indonesia gitu ya, di sampelnya diambil, dipilih sesuai dengan teknik statistiknya, itu 34% ya. Jadi itu ratanya, tapi di usia lanjut bisa sampai antara 50-70% itu bisa didapatkan hipertensi gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Kenapa? Karena tadi, karena hipertensi yang sering ditemui itu hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak ada penyebabnya khusus, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkannya ini biasanya makin sering ditemukan pada usia lanjut, sehingga pada usia lanjut hipertensi sering ditemukan dan bisa menyebabkan komplikasi yang tidak diharapkan tadi ya, seperti tadi pertanyaan itu, stroke. Terjadi stroke itu salah satu komplikasi yang sebenarnya kita ingin hindari ya, kalau pasien hipertensi makanya diobati sehingga komplikasi seperti itu tidak terjadi. Iya, jadi karena juga apa tadi ya, faktor-faktor kekakuan pembuluh darah sih sebenarnya kalau usia lanjut ya Mas Idon ya, jadi kenapa tiba-tiba dia bisa naik tensinya ya karena itu. Terus kemudian nih Mas, ada pertanyaan nih dari Mas Irfan Alvin. Mas Idon kenal kayak, kayaknya Mas Irfan Alvin ini bukan awam sih ya, kayaknya dia pertanyaannya soalnya, mohon izin bertanya Dokter Pringgo, apakah ada obat untuk mengatasi pasien hipertensi komorbid diabetes yang aman untuk pasien lansia? Jadi hipertensi biasanya memang sering disertai dengan beberapa komorbid ya. Disertai kadang-kadang diabetes atau ada gangguan ginjal ya. Nah, untuk hipertensi dan diabetes, obat-obat pilihannya ada obat-obat tertentu di mana obat tersebut bisa juga mempengaruhi perjalanan penyakit dari diabetesnya, diabetesnya gitu ya, di mana pada diabetes sering terjadi proteinuria, yaitu ada albumin urin, orang bilang ada kebocoran di urin. Nah, kini kita pilih obat-obatan yang bisa mengurangi albumin di urin ini. Ya. Beberapa pilihannya itu golongan yang kita sebut ACE inhibitor, ya, sahabat ACE atau ARB ya, angiotensin receptor blocker, ya. Jadi contohnya yang sering ada itu misalnya ramipril untuk ACE inhibitor, atau kalau ARB-nya kita berikan irbesartan misalnya, yaitu dilaporkan mempunyai efek menurunkan albuminuria, jadi bisa diberikan obat tersebut. Jadi sebenarnya pertanyaannya juga ada yang mirip-mirip nih Mas, jadi mungkin kalau teman-teman tuh kadang suka
pukul rata gitu, kayak misalnya bapaknya hipertensi, tantenya hipertensi, terus mereka kan suka ini kok obatnya saya ini, kok obatnya bapak itu gitu. Jadi kan tentunya pemilihan obat anti hipertensi itu disesuaikan dengan tadi penyakit komorbidnya, keadaan apa fungsi-fungsi organnya, kayak fungsi ginjalnya, fungsi livernya gitu ya. Jadi masing-masing tuh tailor made gitu ya. Jadi nggak bisa, walaupun sama gitu penyakitnya sama aja, obatnya belum tentu sama. Mungkin nanti ada pertanyaannya juga tuh Mas di direct message. Nah, ini ada pertanyaan kedua Mas sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Jadi, Dok, izin bertanya, ibu saya sudah 10 tahun darah tinggi. Obatnya amlodipin dan kanderin. Di rumah ada alat tensi digital. Kalau diukur, tekanan darahnya di rumah tuh 130-an paling tinggi. Seringnya 110 katanya. Tapi kalau saatnya kontrol ke dokter, tensinya itu bisa sampai 170 dan berkali-kali seperti itu. Nah, obatnya pernah dinaikkan dosisnya sama dokternya, tapi sampai di rumah pas ditensi tensinya malah drop katanya ke 90. Nah, kalau seperti ini yang betul tensi di rumah atau tensi waktu kontrol ya, Dok? Dan apa alat tensi digital ini akurat? Ini kayaknya curhat ya, Mas panjang. Ini kayaknya white coat hypertension kali ya, Mas ya. Gimana, Mas? Ya, memang ada beberapa hal ya dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, saat ini pemeriksaan di rumah itu justru dianjurkan ya buat pasien-pasien hipertensi ya, karena ya tadi di rumah itu tidak terpengaruh misalnya stres ketemu dokter gitu ya. Kita sebut white coat hypertension. Dokter dengan jas putihnya menaikkan tekanan darah ya. Tapi walaupun kadang-kadang juga dokternya nggak pakai jas putih ya. Sekarang nggak pakai. Nggak ya. Pakai scrub. Jadi itu bisa mempengaruhi ya. Lalu jadi memang di rumah tidak ada efek itu, sehingga itu sekarang dianjurkan ya. Namun memang harus diperhatikan cara pemeriksaannya ya. Pemeriksaannya harus benar ya. Jadi harus mengikuti tekniknya yang benar. Ya, misalnya pasien sudah istirahat, posisinya duduk, ya, lengannya tidak menggantung, jadi disandarkan di meja, gitu ya. Lalu pasiennya tidak berbicara, gitu ya. Lalu diukur, dan yang sering terjadi, kadang-kadang pemeriksaan alat periksanya itu memakai yang di pergelangan tangan ini tidak dianjurkan ya. Yang dianjurkan yang kita lakukan dipakai di lengan atas ya. Ya. Jadi seperti yang digunakan di dokter atau rumah sakit, ya, itu bisa ya. Dan dianjurkan juga pemeriksaan dengan tidak sekali, setiap waktu pemeriksaan dua kali dan diperiksa pagi dan sore gitu ya. Memang karena memang tekanan darah memang naik turun ya. Jadi memang tapi dalam batas yang bisa ditoleransi ya. Lalu nanti diambil ratanya, biasanya dianjurkan minimal 4 hari dilakukan seperti itu, di pagi sore, pagi dua kali, sore dua kali. Nah, ini bisa sebagai diagnosis dan juga bisa sebagai pemantauan atau monitor. Pemantauan. Nah, bagaimana, apakah yang, kalau ada perbedaan itu ya mungkin harus dicek juga ya. Mungkin sekali-sekali dibawa alatnya ke dokter gitu ya. Dikalibrasi ya. Dipastikan ya, dipastikan apakah memang pertama caranya sudah benar, lalu bagaimana angkanya, apakah sama sesuai dengan antara alat yang diperiksakan dengan dokter atau dan di alat yang dipunyai oleh pasien. Beberapa hal itu bisa membantu untuk memastikan bahwa tekanan yang diperiksa di rumah itu memang cukup akurat ya, sehingga bisa digunakan sebagai pegangan untuk pengobatan atau untuk memonitor pengobatan demikian. Ya, jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang urus orang tuanya di rumah, ada baiknya bikin catatan ya, Mas. Jadi kalau ke dokter, udah ada catatan yang tadi Mas Idon bilang itu, jadi tinggal kalau ada yang sewaktu-waktu tekanan darahnya naik, ini kan tidak mencerminkan keadaan dia sesungguhnya ya, Mas. Kita lebih percaya pasti tekanan darah yang mungkin di rumah, asal pengukurannya udah benar. Jadi, Mas, ini aku juga tadi ada yang tanya dari direct message susulan, belum sempat aku kasih ke Mas Idon. Jadi, kan ada tensi yang jarum. Ya, kalau sekarang kan Raksa sudah tidak direkomendasikan, tapi ada tensi yang jarum dan sama yang digital. Nah, sebenarnya itu kita sebaiknya kalau untuk di rumah tuh menggunakan yang mana? Gitu. Ya, sebenarnya dua-duanya bisa digunakan ya.
memang yang digital saat ini lebih banyak digunakan ya, tapi Ya. yang jalan juga bisa digunakan ya. Jadi memang yang penting tadi caranya, dan juga kalau sekali-sekali bisa dilakukan penyesuaiannya, apakah benar pengukurannya gitu ya, atau Iya. alatnya, sehingga bisa masalah. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Iya, jadi pokoknya mungkin kalau yang sejarum kan harus ada yang bisa nensi ya, tapi kalau digital tinggal pasang, tinggal pencet, Ya, terus keluar deh angkanya. Nah, terus ini katanya Mas Irfan, terima kasih banyak dokter, semoga dokter selalu sehat selalu, amin. Terus ini pertanyaan ketiga, dok, ingin bertanya, bapak saya hipertensi sudah lama, obatnya adalah Oros, jadi sebut merek, tapi nggak apa-apa ya Mas, ditulisnya begitu. Dan kanderin. Sekarang ini tekanan darah sudah 120-an. Bapak masih banyak kegiatan dan tidak ada keluhan. Bahkan masih merokok. Nah, Bapak ini agak bandel karena tensinya udah normal. Sekarang udah nggak pernah minum obat lagi dan nggak pernah mau kontrol sejak awal COVID. Baiknya gimana ya, dok? Apa obat tensi perlu diberikan? Nah, ini nih, Mas, penting. Ada Mas Dani. Mas oh iya. Aryadi Humar Dani. Hai, Mas Dani. Kok di saya nggak muncul ya? Di aku, soalnya kan aku hostnya. Oh gitu ya. Kemudian nggak kelihatan. Nah, ini Mas Denny. Aku kasih Ya, dadah ya, deh ya, Mas ya. Denny. Gimana, Ya, Mas? jadi ya kalau sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu lagi ya. Kalau sudah lama tidak kontrol gitu ya. Waktu itu 120, mungkin dalam satu pemeriksaan aja. Tapi kalau diperiksa ulang apakah benar 120, kita tidak bisa memastikan. Jadi harus diperiksa beberapa kali pemeriksaan. Kalau memang sudah diperiksa beberapa pemeriksaan memang 120, berarti belum tidak hipertensi gitu ya. Tapi kalau sudah ada riwayat hipertensi, saya khawatir memang tensinya tinggi. Hanya pada Tinggi. saat kan itu lagi 120 kali ya. Karena justru karena minum obat itu waktu itu. Kalau misalnya begitu obatnya di stop, bisa aja dia Naik lagi. lagi, naik lagi. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan lagi apabila memang tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140-90, sebaiknya minum obat ya. Dan kebiasaan merokoknya itu harus di-stop gitu ya. Selain untuk hipertensi juga, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit ya. Penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, ya stroke, itu juga bisa menggunakan faktor risiko yang cukup kuat juga. Mas, mungkin ini kali sekalian ya, Mas. Karena kan teman-teman tuh mungkin pikir atau orang tua tuh pikir, ah, hipertensi itu kayak penyakit yang oh ya udah kalau diobatin tensinya bagus sudah sembuh gitu. Jadi yang mesti kita ingetin mungkin hipertensi itu nggak kayak batuk pilek yang diobatin sembuh terus dia bener-bener ini ya. Jadi artinya memang penyakit kronis yang betul tadi mungkin terkontrolnya karena minum obat. Kalau nggak terkontrol, ya kalau nggak minum obat ya nggak akan terkontrol gitu ya Mas Idon ya. Jadi mungkin orang-orang pikirnya ah, kan udah normal dok, jadi saya stop aja sendiri karena tensinya udah normal gitu. Nah terus ini ada lagi nih Mas, pertanyaan ini banyak ya Mas, tapi nggak apa-apa kita jawab satu-satu ya. Jadi soalnya di sini belum ada Tiap lagi. live IG Geriatric Care emang banyak ya pertanyaannya. Iya dong Mas, kan mereka Wah, kirimin banyak. ke aku, dahsyat kan. Nah ini kebetulan nih ada yang tanya nih Mas, belum aku jawab yang di direct message, ini ada dari Rifki Al-Fatah. Di Mas Idan nggak baca ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah, ini aku bacain. Biasanya ada. Iya, kan aku juga bingung. Cuman aku pernah gitu juga, kalau kita jadi Oh, host iya. biasanya kelihatan. Dok, izin bertanya, tips and trick-nya buat pasien geriatri dengan DM hipertensi, nilai GDP-nya tinggi terus. Oh, ini kan DM ya. Dan HbA1c-nya bandel di atas 9 terus. Nilai kreatininnya kisaran 3 sama 4. Padahal sudah dikasih renal protector. Nah, ini kayaknya Mas Idon nih. Gimana, Mas? Jadi, DM, hipertensi, udah ada komplikasi ginjal. Tips and trick-nya, gimana tuh, Mas? Ya, jadi ada hipertensi dan diabetes ya. Memang lalu udah ada komplikasi ke ginjal yang akibat dari diabetes dan juga hipertensi ya nih. Jadi memang tadi ya kalau pasien-pasien dengan ini diabetes, hipertensi lalu ada komplikasi ginjal, ya kita harus kendalikan dulu tuh hipertensi dan diabetesnya. Kalau diabetes masih A1C-nya 9 berarti belum terkontrol ya. Berarti ini harus segera diberikan pengobatannya disesuaikan. Jadi jangan cukup puas teman-teman dari geriatric care ini kalau udah minum obat nih diabetes, maupun udah obat hipertensi udah cukup ya.
Jadi kalau sebisa mungkin kita mencapai target yang Target. tuju ya. Jadi targetnya berapa, lalu kita sebisa mungkin memodifikasi pengobatan supaya target itu tercapai. Kalau enggak, ya minum obat tapi tidak terkontrol, komplikasi Sama ya. aja, Ya juga jalan ya, terus, yang kita ya. harapkan. Jadinya kalau bisa A1C-nya diturunkan dengan pasti dimodifikasi harus tuh ya. Iya. Kalau puasanya masih tinggi, ya mungkin memang belum terkontrol tuh. Ya, Iya. obat-obat yang bisa mengontrol gula darah Iya. puasa harus diberikan gitu ya. Lalu tekanan darah sebaiknya juga terkontrol supaya fungsi ginjal yang kreatininnya sudah 3 itu bisa dipertahankan atau dihambat peningkatannya atau penurunan fungsi ginjalnya ya. Karena cepat atau lambat itu akan meningkat dan menurunkan fungsi ginjal atau fungsi ginjal Yes. yang menurun sehingga mungkin kita menghambatnya. Ya, Yes. menghambatnya ya yang terutama dengan mengontrol gula darah dan juga mengontrol tekanan darah. Tekanan darah. Biasanya pilihan obat-obatannya ditujukan juga untuk dengan obat-obatan yang bisa sekaligus menghambat tadi progresivitas atau kerusakan ginjalnya. Jadi biasanya dokter akan memilihkan obat-obatnya yang sesuai tadi ya. Jadi seperti pertanyaan tadi yang pertama itu akan dipilih obat-obat yang memang juga bisa menghambat perjalanan penyakit dari komorbidnya ya. Dalam hal ini ada penyakit ginjal dan juga diabetes. Demikian. Iya. Jadi nyambung sama pertanyaan Mas Irfan tadi ya, Mas yang Ya. pertama itu. Dan mungkin karena kreatininnya juga udah cukup tinggi, jadi apa mungkin obat-obatan oral juga udah terbatas ya. Biasanya mungkin pilihan obat gulanya bisa biasanya pakai insulin ya, Mas, kalau udah kayak gini ya. Nah, Ya. ya. Terus ini ada pertanyaan berikutnya, Mas, dari chat dulu dari Dedi Dayuru. Dok, izin bertanya, saya diinfo didiagnosis arteri kaku. Tensinya memang cukup tinggi. Kenapa disarankan periksa USG ginjal ya? Gimana, Mas? Iya. Jadi ada arteri kaku ya. Jadi ya, mungkin ya arterial stiffness ya lalu juga hipertensi tadi enggak ya? Iya, tensinya Oh, tinggi. hipertensi ya. Ya, jadi memang pada pasien-pasien hipertensi ya, tadi kan salah satu faktornya pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang kaku itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, memang pada pasien hipertensi ada beberapa hal yang harus dievaluasi ya. Yang pertama adalah evaluasi kerusakan organ target ya, atau hypertension mediated organ damage ya, nah, atau target organ damage. Jadi kita harus periksa tuh kalau setiap orang pasien hipertensi harus diperiksa jantungnya apakah ada koroner, ada pembesaran jantung atau tidak ya. Lalu matanya harus diperiksa apakah sudah ada komplikasi ke mata yaitu retinopati hipertensi. Lalu juga ginjalnya ya, misal dari periksa urinnya ya, atau albuminuria, lalu periksa WSG ginjal juga ya. Nah, lalu otak misalnya gitu dengan evaluasi sarafnya gitu ya, dan juga pemeriksaan untuk komplikasi ke pembuluh darah ya, pembuluh darah perifer ya, biasanya terjadi penyakit pembuluh darah perifer. Ini harus dideteksi. Itu jadi evaluasinya pertama itu ya, cari apakah sudah terjadi kerusakan Kerusakan. organ target. Nah, yang kedua, kita juga karena hipertensi ini ada faktor risiko kardiovaskuler, kita juga harus mengakses atau mengkaji risiko kardiovaskulernya ya. Jadi memang kalau pasien hipertensi harus malah ya kita periksa apakah juga ada diabetes ya. Kita periksa gula darahnya ya, kita periksa apakah ada dislipidemia Jadi sih, atau kolesterol. gangguan kolesterol gitu ya yang tinggi. Nah, ini kita harus evaluasi ya dua hal itu. Nah, kalau ada kecurigaan ke arah hipertensi sekunder ya kita juga harus periksa ya. Tapi ini kalau ada kecurigaan tidak rutin ya. Dua hal yang tadi yang pertama yaitu kerusakan organ target dan juga kardiovaskular risknya itu harus kita assess, kita nilai. Nah, kalau emang terjadi memang harus segera diobati. Demikian. Mudah-mudahan jelas ya, Mas Dedi tadi apa penjelasannya Dokter Pringgo. Nah, ini ada pertanyaan lagi kayaknya dari sini jadi nggak habis-habis juga nih, Mas. Dari Mbak Umi Mubarok, dok suami umur 36 tahun, terakhir tensi 146/85 saat puasa kemarin. Pernah juga sampai 160/90. Bisa di-share cara-cara hidup sehat biar bisa normal stabil.
Mungkin biar bisa normal stabil tanpa obat maksudnya ya Mas ya. 36 tahun nih relatif muda ya Mas ya. Mas gimana Mas? Nah. Ya, jadi kalau untuk 36 tahun tadi ya, kita harus curiga juga apakah ada sekunder. Sekunder ya. Jadi tadi yang pertama dicek organnya, kerusakan organ, lalu kardiovaskular. Jadi periksakan segera apakah ada tadi yang beberapa hal itu ya, terus komplikasi ke organ lain, lalu penyakit kardiovaskular lain, risiko kardiovaskular lain. Dan yang ketiga pada usia, kalau usia 36 tahunnya apakah ini sekunder atau enggak? Ya, jangan-jangan ada penyakit ginjal misalnya ya. Peradangan ginjal pada usia muda biasanya sering terjadi glomerulonefritis yang tidak ada keluhannya kalau tidak dilakukan pemeriksaan urin misalnya gitu. Jadi ini harus dilakukan. Jadi dievaluasi dulu, diperiksakan dulu, baru nah, beberapa hal perilaku hidup sehat itu bisa dilakukan ya. Yang pertama, ya, aktivitas fisik yang cukup ya. Ya, jadi olahraga ya, jangan mager ya, masuk umur rebahan ya. Jadi olahraga dalam seminggu kalau bisa 150 menit ya, dilakukan aktivitas fisik. Berikutnya adalah menjaga berat badan ke berat badan ideal. Ideal. Kan. Turunkan berat badan ya. Lalu diet rendah garam ya. Jadi kandungan garam harus diperhatikan, tidak perlu menambahkan garam ya di meja makan ya. Tidak perlu ada kotak garam, garam gitu, ya. Lalu juga jangan lupa makanan-makanan yang diproses ya, itu juga kandungan garamnya tinggi ya. Iya, sehingga harus diperhatikan, dilihat kandungan garamnya ya. Garam kurang dari 5 gram atau kol natrium itu kurang dari 2 gram ya dianjurkan ya. Lalu diet juga yang penting adalah banyak makan sayur dan buah ya, yang banyak mengandung kalium ya. Dia ini bisa mengendalikan tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah sehingga bisa membantu ya kalau tekanan darahnya tinggi. Lalu stop merokok dan juga tidak minum alkohol. Iya. Oke. Dan kalau memang ternyata dengan PHBS itu tekanan darahnya belum terkontrol, artinya kita harus mulai terapi dengan obat-obat antihipertensi ya, Mas ya. Jadi jangan denial gitu ya. Kan sekarang kita banyak tuh Mas pasien yang denial ya. Enggak kok, saya enggak. Ini aja kok gitu. Tapi padahal sebenarnya udah mesti minum obat darah tinggi. Nah, Mas, ini ada, karena belum ada, ini juga pertanyaannya ada macam-macam, ada yang tanya soal ini juga tadi tuh, Indomie. Yeah. Jadi ini lucu nih Mas, dok, ibu saya usia 73 tahun, ada darah tinggi dan sakit gula, ibu termasuk rajin minum obat, tapi suka nyemil dan seringkali makan mie instan. Mie instan ya, aku tadi nyebutnya Indomie pula lagi. Boleh nggak sih dok, ibu makan mie instan, soalnya asin banget bumbunya. Ibu bisa nggak makan nasi? Ibu bisa nggak makan nasi demi makan mie instan katanya. Kalau boleh, seberapa banyak ya dok konsumsi mie instan itu yang aman? Nah, susah jawabnya kan karena aku juga mie time-nya mie instan. Soalnya gimana dok Mas? Itu kan makanan jaga ya. Makanan jaga. Ya, jadi tadi ya. Makanan yang diproses atau proses proses meat atau food ya itu banyak mengandung garam ya, sehingga harus diperhatikan ya kandungan garamnya. Tadi kalau dalam sehari dianjurkan kurang dari natrium atau sodium kurang dari 2 gram. 2 gram kalau garam itu kurang dari 5 gram. Jadi kalau natriumnya di mie instan itu kita lihat berapa ya, itu kita harus batasi ya, jangan sampai itu lebih dari natriumnya lebih dari 2 gram. Belum ya kan yang lain-lain ya. Jadi itu sehari 2 gram ya, bukan hanya dari satu jenis makanan saja. Jadi yang diperhatikan itu ya kandungan natrium ya, karena ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya. Iya, jadi kalau dilihat udah pasti kandungannya tinggi banget sih Mas itu, karena kan gurih banget ya. Jadi mungkin kalau boleh ya seminggu sekali boleh lah ya Mas, kan? Ya enggak? Kasihan soalnya kan, soalnya mie instan kayaknya semua suka mie instan. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi Mas. Dok, bapak saya itu minum obat darah tinggi sudah 3 macam katanya. Kemudian
Polifarmasi nih ya kayaknya Mas. Kemudian obat gulanya juga dua macam. Dari bagian syaraf juga ada obatnya tiga macam. Saya mau tanya, Pak, ini aman ya dok untuk ginjal Bapak saya? Saya takut Bapak jadi gangguan ginjal karena kata dokter fungsi ginjalnya masih baik. Tapi kalau minum obat segini banyak gimana dok? Terutama untuk obat tensinya. Nah gimana tuh Mas? Ya, memang banyak yang khawatir kalau meminum obat rutin ya jangka panjang itu akan mengganggu fungsi ginjal ya. Khususnya untuk obat hipertensi, sebenarnya obat yang hipertensi yang diberikan dan bisa menurunkan tekanan darah justru itu melindungi ginjal ya. Karena tekanan darah yang tinggi itu yang akan Merusak merusak ginjal. ginjal ya. Jadi kalau pasien minum obat teratur dan tekanan darahnya itu bisa terkontrol, terkendali, tercapai targetnya yang dituju, itu justru bisa melindungi ginjal ya, menghambat terjadinya kerusakan ginjal. Jadi kalau minum obat hipertensi atau minum obat diabetes yang diberikan oleh dokter gitu ya, atau obat stroke yang memang disesuaikan oleh dokter juga, dokter saraf, menurut saya itu bisa justru bisa melindungi ginjal ya. Jadi sebaiknya diminum terus. Memang hipertensinya justru yang kalau tidak terkendali atau diabetes yang tidak terkendali itu yang bisa merusak ginjal. Sehingga tetap tapi kita monitor fungsi ginjalnya supaya kalau ada gangguan bisa disesuaikan obatnya yang bisa juga membantu melindungi ginjal atau diberikan obat yang bisa melindungi ginjal. Demikian. Iya, jadi mungkin yang mesti teman-teman tahu juga kayak obat-obat hipertensi, obat gula itu sebenarnya udah diteliti bahwa aman digunakan long life bahkan ya, Mas ya. Karena untuk mencegah apa risiko penyakit stroke sama jantung yang tadi Mas Idun bilang itu di awal ya, sama ginjal gitu. Nah, Mas, ini ada pertanyaan dari Nita 7486. Kalau makan mie instan, mie instan lagi pertanyaannya. Kalau makan mie instan tapi bumbunya diganti, gimana sih nih? Kalau makan mie instan tapi bumbunya diganti, bikin sendiri gimana dok? Atau saya kalau bikinin anak saya mie, saya ganti mie dengan mentega. Jadi intinya tetap mie instan tapi bumbunya sendiri. Aduh, gimana? Gak enak dong ya? Kan yang bikin enak bumbunya sebenarnya. Jadi itu ya. Kandungan garamnya tadi yang harus diperhatikan ya. Kalau di mie instan memang kan di bumbunya itu ya kandungan garamnya ya. Iya. Di mie-nya sendiri mungkin sedikit aja ya kali ya. Jadi kalau dengan bumbu sendiri ya harus diperhatikan juga garamnya. Kalau garamnya masih banyak tinggi juga, juga diberikan banyak juga ya ini sama aja. Kurang baik juga ya. Jadi yang penting adalah yang diperhatikan adalah kandungan natrium atau kandungan garamnya. Sehingga kalau diambil mie-nya aja, ya mungkin bisa akan lebih baik kalau kita bumbunya juga tidak berlebihan mengandung garam atau garam. Sodium atau natrium. Ya. Atau mungkin bumbunya nggak usah dimasukin semua, jadi setengahnya aja gitu ya Mas ya. Mungkin kan ya kurang-kurang sedikit lah gitu. Jadi ngomongin mie instan. Mas, terus nih ada pertanyaan lagi. Masih mengenai batasan garam. Dok, mau tanya, untuk batasan garam, bagaimana sebaiknya penggunaan garam untuk makanan pasien darah tinggi? Bapak kebiasaannya selalu menambah garam saat makan, yang tadi itu, Mas. Karena menurutnya tidak gurih, padahal kami merasa sudah cukup gurih. Kan kalau elderly kan kadang-kadang taste bud-nya udah nggak enak ya, jadi apa makanan suka hambar. Nah, jadi berapa banyak baiknya garam untuk Bapak ya, dok? Nah, ini diulang lagi nih, Mas. Ya, garam memang penting ya, karena dia bisa mempengaruhi tekanan darah. Yang dianjurkan tadi 5 gram ya, beberapa ahli gizi menyampaikan 5 gram kurang lebih 1 sendok teh. Jadi itu sehari ya, dalam satu hari ya. Jadi ada yang menganjurkan justru kalau sering menambahkan, justru pas saat masak jangan tambah garam dulu ya, jangan tambah garam. Lalu diberikan takaran yang 5 gram untuk bisa itu dipakai untuk dalam sehari ya. Satu hari semalam. Iya, satu hari semalam itu ada mungkin yang sasetan kecil gitu ya, 5 gram. Itu bisa membantu mengatur bahwa batasannya sebesar itu gitu ya. Untuk diberikan demikian. Iya, jadi pokoknya kalau kayak gitu ya mendingan lebih baik sekalian aja nggak usah dikasih garam makanan bapaknya ya Mas, biar beliau tambahin sendiri gitu. Nah, Kak, ada lagi sih tapi ini dulu deh udah tanggung. Dok,
mau tanya, kemarin ibu saya dirawat karena COVID. Setelah COVID, tekanan darah ibu jadi tinggi, yang sebelumnya normal. Sekarang sudah minum obat tensi dua macam, tensinya sudah 110-an. Apa bisa di-stop ya dok obatnya, dan apakah ini darah tingginya karena COVID dok? Ya, Gimana tuh terima mas? kasih pertanyaannya. Jadi memang COVID bisa menyebabkan darah tinggi ya, karena virus COVID itu kan bisa juga menyerang pembuluh darah ya, karena ada reseptornya juga yang COVID di situ ya, reseptor S2-nya ya, sehingga banyak pasien-pasien yang tadinya tidak hipertensi setelah terkena COVID jadi Jadi hipertensi, hipertensi. sehingga memerlukan pengobatan. Nah, dengan obat ini biasanya tekanan darah bisa turun. Namun kalau 110 bisa dipertimbangkan, mungkin ya dilihat obatnya berapa jenis tadi, dua jenis kalau nggak Dua, salah, apakah bisa ada yang diturunkan, dikurangi. mungkin dosisnya dikurangi dosisnya dulu atau jenisnya, kalau emang masih udah menggunakan dosis yang terkecil gitu ya, dilihat responnya ya, kalau masih dalam batas normal juga dengan dikurangi bisa dikurangi lagi gitu, jadi bertahap, jangan langsung di stop Jangan langsung semuanya di stop. supaya kita bisa tidak terjadi peningkatan tekanan darah yang tidak diharapkan. Demikian. Sip. Jelas banget ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, ini Mas, ini juga pertanyaannya penting yang tadi aku bilang, jadi suka dibanding-bandingin gitu loh obatnya, obat yang saat pasien satu dengan pasien yang lain. Jadi, dok mau bertanya, lebih bagus obat mana untuk usia lanjut katanya, amlodipin atau ramipril? Karena bapak saya dan uak saya sama-sama hipertensi, tapi obatnya beda. Bapak amlodipin, sementara adiknya ramipril, umurnya cuma beda 1 tahun. Nah, ini nih, Mas. Ya, jadi memang obat hipertensi banyak ya, adalah mungkin dari 7 atau 8 jenis gitu ya, jenisnya. Tiap-tiap jenis itu ada beberapa macam obatnya. Nah, memang dokter akan memilih obat-obat itu ya, kalau tidak ada keadaan lain, misalnya komorbid lain atau penyakit lain atau kondisi lain yang bisa mengarahkan kita menggunakan obat tertentu, biasa dipilih obat-obat yang memang dianjurkan untuk lini pertama ya, diberikan pada lini pertama ya. Tapi kalau ada komorbid Komorbid. lain gitu ya, misalnya tadi ada diskusi kita ada diabetes Diabetes. gitu, ada pilihannya ya, obat tertentu, sehingga antara satu orang hipertensinya sama, usianya juga sama, jadi bisa aja obatnya sama kalau memang ada kondisi yang lain nih. Nah, kalau tidak ada kondisi yang lain, nah itu ada beberapa obat yang memang dianjurkan ini pertama. Jadi diperhatikan juga apakah ada kondisi lain yang bisa menyebabkan salah satu pasien itu mendapatkan obat berbeda dengan pasien yang Pasien lain ya. lainnya, ya. Tapi kalau tidak ada, bisa juga berbeda, asal masuk dalam tadi yang lini pertama dari pengobatan hipertensi ya. Karena dari lini pertama ini juga ada 4 obat yang dianjurkan ya. Ya. Jadi kalau untuk pemilihan obat sebenarnya percayakan saja kepada dokternya ya, Mas ya. Dokternya pasti juga sudah mencari apa yang terbaik buat pasiennya deh. Gitu. Nah, Mas, ini ada pertanyaan yang terakhir dari direct message. Pertanyaannya adalah, dok, pasien darah tinggi, boleh nggak konsumsi seafood dan durian? Terima kasih ya, dok. Ya, Ya, boleh jadi lah ya, Mas. Kalau nggak boleh, kasihan banget. Durian nggak ya boleh gitu. boleh kok Ya, ya, boleh. masa nggak boleh sih ya, Iya. ya tapi lagi-lagi yang penting kita mengetahui kandungannya dari seafood atau durian itu ya, kandungannya kan biasanya kalau seafood yang banyak kolesterolnya ya, harus diperhatikan, jadi kadar kolesterolnya dalam makanannya juga dalam pasiennya ya, kalau tinggi ya harus dibatasi ya, jumlahnya jangan berlebihan, begitu pula dengan durian ya, banyak mengandung juga kolesterol dan triglycerid gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan tidak boleh, tapi kita perhatikan kandungannya dan disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya, jadi mungkin boleh. Yang penting pengendalian diri ya, Mas. Kan makannya juga nggak satu gentong atau duriannya langsung satu buah sendiri kan nggak ya, Mas. Kalau sedikit-sedikit ada pengendalian diri boleh deh gitu. Nah, Mas, ini tadi ada lanjutan dari Mbak Nita yang tanya soal garam. Pertanyaannya, kalau untuk dewasa dan manula ada perbedaan garamnya? Harusnya sih nggak ya, Mas ya, sama ya. Seperti yang tadi dibilang, kalau untuk yang sodium 2 gram, kalau untuk yang natrium 5 gram. Gram juga.
Natrium 2 2 gram. gram. Natrium 2 gram kan kebalikan. Natrium klorida atau garam Ya. yang 5. Ya. Jadi kalau misalnya mau masak sendiri lebih baik boleh, karena ini bolak-balik dibilangnya masak sendiri aja gitu kan. Masak sendiri boleh tapi tetap apa? Garamnya diperhatikan. Gitu. Nah, aku lihat lagi ya Mas ke bawah kayaknya kayaknya semuanya udah kita jawab. Tadi ada paling atas udah semua. Nah, jadi mungkin ada Mbak Estika, Mas. Gak kelihatan ya. Dada. Mbak Estika tuh kemarin juga habis makan Indomie sama aku. Oh ya. Jadi, ya udah. Mas, jadi mungkin kayaknya karena pertanyaannya udah nggak ada nih di sini, di apa, di chat, kolom chat, sama di question box, sama direct message-nya juga udah selesai dijawab. Nah, mungkin pesan-pesan kesimpulannya Mas Idon dalam rangka Hari Hipertensi membangun awareness gimana Mas? Ya, terima kasih. Jadi, hipertensi suatu masalah kesehatan global ya, termasuk Indonesia yang cukup besar ya. Jadi, kalau dewasa itu 34%, usia lanjut bisa antara 50 sampai 70% ya. 70%. Jadi, ini harus diperhatikan ya. Kalau sudah lama tidak periksa tekanan darah atau belum mengetahui tekanan darah dari orang tua kita ya yang usia lanjut, baiknya dilakukan pemeriksaan ya. Kalau tinggi supaya bisa ditindaklanjuti ya, tadi diberikan obat, dicari apakah sudah terjadi komplikasi ya atau dan juga dicari resiko kardiovaskular yang lain ya. Nah, apabila sudah diketahui hipertensi, sebaiknya melakukan perubahan atau perilaku hidup sehat ya. Nah, tadi beberapa hal ya, garamnya banyak-banyakkan sayur buah, aktivitas fisik ya, berat badan diperhatikan. Nah, lalu kalau masih tinggi bisa dibantu dengan obat ya. Jadi dan obat ini harus diminum seterusnya ya, seumur Rutin. hidup ya, Ya. Rutin untuk bisa mencapai targetnya. Jadi selain minum obat, diperhatikan target yang dituju ya. Kalau belum, sebaiknya didiskusikan dengan dokter untuk bisa apakah diperlukan dinaikkan dosisnya atau ditambahkan obat kedua atau obat yang lainnya supaya target tercapai sehingga komplikasi tidak terjadi, bisa kita hindarkan. Demikian. Iya. Iya. Mas, aku lupa. Ini ada satu lagi sih dari direct message. Soalnya kasihan, tinggal satu. Dok, apakah semua pasien dengan hipertensi itu akan mengalami cuci darah? Nah. Ya, jadi hipertensi tadi kan disebutkan ya bahwa bisa terjadi kalau tidak tercapai targetnya, tidak terkontrol, tidak terkendali, akan terjadi kerusakan, komplikasi atau kerusakan organ target ya. Salah satunya ginjal. Ya. Yeah. Jadi kalau hipertensinya bisa dikendalikan, tekanan darahnya bisa diturunkan dan targetnya tercapai, diharapkan kerusakan ginjal, penyakit ginjal atau gagal ginjal yang memerlukan cuci darah itu bisa dihindarkan. Jadi yang pertama berarti tekanan darahnya sudah terkontrol atau terkendali supaya tidak terjadi penyakit ginjal akibat dari hipertensi. Sehingga nanti juga tidak diperlukan cuci darah. Karena cuci darah ini diperlukan dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Demikian. Ya, jadi sebenarnya intinya harus kontrol tekanan darah tuh, ya itu untuk menghindari cuci darah itu tadi ya Mas. Jadi obatnya tetap diminum supaya terhindar dari perburukan fungsi ginjal. Nah, aku rasa kayaknya udah semuanya Mas Idon dijawab. Makasih buat Mas Idon yang hari ini udah ngeluangin terima waktu kasih, buat geriatric care. Nanti, ngomong-ngomong okay. Mas Idon udah yang dua kali, ya kan? Nanti ya. Ada yang ketiga, ada yang keempat gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan makin Insya Allah. Maju ya, geriatrik. Amin, amin. Doain ya, Mas. Gitu. Mudah-mudahan ini juga manfaat sih ya buat orang-orang yang dengar dan apa bisa juga kasih perhatian lebih gitu sama orang tuanya ya, Mas ya. Gitu. Ya deh, untuk teman-teman yang udah join juga terima kasih yang udah kirim pertanyaan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi di topik yang lain. Mas Idon, makasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Eni ya, Mas.
Ya, makasih.